Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Bukit Sanjaya, Desa Sandan, Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Sebelum kita lanjut video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Aris Ampas. Lanjut, kita menuju ke dalam. Sebelah kanan kita berada parkir sepeda motor, dan kita menuju pintu masuk loket pembayaran Bukit Sanjaya. Oke, kita masuk yuk. Bukit Sanjaya 10.000 buat satu orang sekali masuk. Lumayan murah ya. Satu orang 10.000. Kita langsung naik ke atas. Naik bukit dengan anak tangga yang sangat banyak sekali tentunya. Banyak sekali patung-patung kera, patung manusia ala-ala Bali. Tempat yang lagi fenomenal berada di Boyolali, serasa di Bali dengan aroma-aroma dan patung khas suasana di Bali. Dan sebelah kiri kita ada tempat istirahat pertama, karena sangat tinggi sekali kita bisa istirahat sambil ngopi minum dengan suasana yang sangat sejuk dan dingin karena kita berada di bukit dengan ketinggian di atas rata-rata. Bojo galak berawal dari bojo apik sing ora tau dijak piknik. Kreatif sekali ini ya para rekan-rekan yang berada di sini. Oke, kita terus naik. Selamat, Anda sudah melewati 165 anak tangga. Lumayan agak tinggi, tapi belum separuhnya ya ini. Berapa ratus lagi untuk sampai di atas. Di sebelah sana terlihat, tapi terlihat tertutup kabut ya, Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Jadi kita berada di tengah-tengahnya Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Suasana yang sangat sejuk, dingin sekali. Sayang kabutnya turun, jadi Gunung Merapi dan Merbabu tidak terlihat. Kita sudah mau sampai di atas. Ada beberapa gazebo tempat istirahat. Dan masih naik. Masih ratusan anak tangga. Dengan aroma dan khas suasana di Bali, musik-musik. Asik juga buat berduaan pas remaja. Buat foto selfie. Nah, ini dia khas Balinya, sudah kelihatan nih patung-patung khas Bali. Oke, kita naik terus untuk sampai di atas. Nah, ini dia patung yang mirip sekali. Kita harus antri beberapa buat bisa selfie-selfie di sini. Bukit Sanjaya Samiran, Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Ini lagi hit sekali. Ada dua cewek kembar.
angkringan Sanjaya kompleks sekali. Ada tempat istirahat. Pemandangan yang sangat indah. Ya, malu dia rupanya. Kita terus muter-muter mengelilingi area Bukit Sanjaya. Kita coba turun lagi di sebelah bagian sebelah kiri. Di sana ada tulisan besar Bukit Sanjaya. Ya, ceweknya malu lagi dia kelihatan. Oh, ngumpet-ngumpet. Oke, kita coba turun. Ini patung. Patung seperti patung kerajaan pada zaman dahulu ya. Patung apa kurang tahu saya. Ini patung singa. Kita coba masuk. Ada seperti mirip rumah-rumah hobbit, rumah kecil. Ada patung ikan, patung perempuan. Ya, ini suka ini. Ini yang menarik. Patung perempuan cantik. Di dalam ada apa? Pintunya terkunci rupanya. Kita sambil cari tempat istirahat sambil muter-muter jalan-jalan lihat Bukit Sanjaya. Kita kunjungi di sekitar sini. Ini ada beberapa dan tersebut. Ada beberapa yang masih dalam pekerjaan ya, belum selesai. Ada material-material buat pembangunan selanjutnya. Jangan lupa tonton terus video ini dan subscribe, share ke teman-teman. Pak kunjungi Bukit Sanjaya Samirang Selom Boyolali, serasa di Bali dengan aroma dan khas patung-patung seperti di Bali. Oke, saatnya kita istirahat dulu sambil menikmati pemandangan puncak kanan kiri dan menikmati hawa yang segar. Kita pesen makan, minum sambil ngopi ngobrol, menikmati suasana yang dingin sejuk sekali. Ya, seperti itu romantis. Kita naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nomor berapa tadi? Belum tahu. Oh iya, nanti tak cariin.